Hai sobat, selamat datang kembali di channel Picok HD. Game bertemakan bertahan hidup merupakan salah satu konsep tema permainan yang sekarang ini bisa dibilang cukup banyak digemari oleh berbagai macam para pemain. Sekarang ini, game bertemakan bertahan hidup juga sudah mengusung berbagai macam konsep tema, mulai dari tema simulasi, tema petualangan, tema kasual, dan beragam jenis tema game lainnya yang bisa kalian temukan. Nah, oleh karena itu, dalam sepatu rekaman kali ini, Picok HD akan membahas game Android bertemakan bertahan hidup serta memiliki fitur offline yang menjadi salah satu konsep kelebihannya. Dikarenakan Picok HD akan membahas berbagai macam konsep tema game yang menarik dan juga seru di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Oke, berikut tema game Android Offline Survival Terbaik 2021 versi Picok HD. Zig Survival. Squalish game yang pertama dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema bertahan hidup dan konsep latar bergaya blogger epic. Nah, di dalam game ini, para pemain akan disimulasikan jadi salah satu konsep karakter yang akan memberikan tugas bisa bertahan hidup di tengah-tengah wabah virus zombie dengan cara melakukan beragam aksi. Oleh karena itu, di dalam game ini para pemain akan disuguhkan dan nantinya berbagai macam hal, mulai dari beragam jenis misi, berbagai macam jenis senjata, beberapa karakter zombie, dan beragam fitur yang lainnya yang bisa kalian temukan di dalam game ini. Selain itu, di game juga dibekali konsep panjang grafis yang bisa dibilang cukup powerful yang menjadikan game ini sangat seru dan juga menarik yang bisa kalian mainkan. Clash Maverick. Squalish game berikutnya merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema simulasi dan latar bertahan hidup yang cukup kasual. Nah, di dalam game ini, para pemain akan memberikan tugas untuk bisa mencari berbagai macam sumber daya makanan di salah satu pulau dan juga harus bisa menghadapi berbagai macam jenis rintangan yang harus bisa kalian hadapi di dalam game ini. Oleh sebab itu, di dalam game ini para pemain akan dibekali dan adanya berbagai macam hal, mulai dari beragam jenis petunjuk, berbagai macam item, beberapa mode gameplay, dan beragam konsep yang lainnya yang dapat kalian temukan di game ini. Selain itu, di game juga dibekali konsep penjelasan fitur yang bisa dibilang cukup sangat kolektif yang menjadikan game sangat seru dan juga menarik untuk bisa kalian coba. Delivery from the Pine. Nah, kalau kalian sedang mencari game Android bertahan hidup yang musuh utama latar bergaya zombie, nah mungkin game ini salah sekali untuk bisa kalian mainkan. Nah, dalam game ini, para pemain akan disimulasikan jadi salah satu konsep karakter yang akan memberikan tugas bisa bertahan hidup dari kepungan beragam para zombie yang sedang mengincar kalian. Oleh karena itu, dalam game ini para pemain akan memberikan sejumlah misi, mulai dari membangun pondasi rumah, mengcrafting berbagai macam item, mencari beragam sumber daya, dan beragam misi yang lainnya yang harus bisa kalian lakukan di game ini. Selain itu, di game juga dibekali konsep mode gameplay yang bisa dibilang cukup sangat kasual, yang menjadikan game sangat seru dan juga menarik bisa kalian mainkan. Cave Pen. Squalish game berikutnya merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema petualangan dan latar topik di zaman batu. Nah, dalam game ini, para pemain akan memberikan tugas untuk bisa menyelesaikan berbagai macam jenis petualangan misi yang terbagi-bagi di beragam chapter dan memberi kerumitan juga konsep rintangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam game ini para pemain akan dibekali dan adanya berbagai macam hal, mulai dari beragam jenis petunjuk, beberapa jenis item, berbagai macam prasenjata, dan beragam konsep yang lainnya yang bisa kalian temukan di game ini. Selain itu, di game juga dibekali konsep penjelasan grafis
yang bisa dibilang cukup dinamis, yang menjadikan game sangat seru dan juga menarik untuk bisa kalian coba. Let's Survive. Dan game yang terakhir dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema bertahan hidup dan kawanan para zombie. Dan dalam game ini, para pemain akan disimulasikan jadi salah satu konsep karakter yang akan memberikan tugas bisa menghadapi berbagai macam pasukan zombie dan juga harus bisa bertahan hidup dan melakukan berbagai macam cara. Oleh karena itu, dalam game ini para pemain akan disuguhkan dan dirinya berbagai macam hal, mulai dari beragam jenis karakter, beberapa misi yang kolektif, berbagai macam aksi zombie, dan beragam fitur yang lainnya yang bisa kalian temukan di game ini. Selain itu, di game ini juga dibekali konsep lokasi map yang mengusung berbagai macam kawasan dan juga tema yang menjadikan game sangat seru dan juga menarik untuk bisa kalian mainkan. Oke, untuk membahas seputar bagi Madrid bertemakan bertahan hidup offline terbaik versi kami. Ini sudah kami bahas dalam cuplikan video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi game dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. And first game Picokade, simple game, simple enjoy.